Oke bro, hari ini latihan lagi dengan menggunakan dengklek dari kayu atau tempat duduk dari kayu. Oke, kali ini menggunakan dengklek lagi dan dengklek lagi. Tubuh ngirit. Ngirit atau apa ya? Yes, poin ngirit. 15 repetisi bro, sebanyak 4 set. Atau lebih dari 5 set atau 7 set nggak masalah. Yang penting terasa untuk latihan di rumah cocok. Beban seadanya bro, nggak usah harus beli ini bisa gunakan beban seadanya. Oke. Okay. Beban ini cuman berapa kilo ya? Paling nggak ada 5 kilo. Tapi posisi pegangnya yang susah. Pegangnya yang susah. Kita harus cari posisi yang pas, yang enak untuk latihan. Oke. Okay. Pelan saja, tarik nafas, buang nafas. Oke, okay. Jangan sampai ditahan ya. Nafasnya perlu ingat. Jangan sampai ditahan. Oke, okay. Kemudian yang bagian depannya. Posisi pegang ini sih paling powena ini. Atau paling nikmat pas posisi pegang gini ya. Oke, ini dorong ke atas. Ini sama, aku juga main 15 repetisi. 15 sebanyak 4 set ini. Sudah cukup. Ini bisa lebih kok. Bisa 7 set, 8 set, yang penting terasa. Ya. Rasakan nikmatnya bagian depan ya. Enggak usah buru-buru, tarik nafas, buang pelan-pelan ya. Oke, beban apa aja bisa kita gunakan. Yang penting kita harus berusaha untuk latihan dimanapun berada. Jangan nyerah pokoknya untuk latihan. Ini sama, masih menggunakan dingklik kayu atau kursi kayu. Repetisi ini tetap sama bro, aku mainku enggak terlalu berat. Ya, paling 15 sampai 20 sebanyak 4 set. Ini sudah cukup banget bagiku. Tapi buat teman-teman yang lain mungkin kurang ya. Ini posisinya pegangnya yang agak susah. Tapi kita berusaha untuk latihan dan jaga body. Ya, oke, sip. Terima kasih dan selamat mencoba.